Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Pesantren Terpadu Suludieng mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pondok Pesantren Darul Kolam karena kami di sini sangat senang dan mendapatkan wawasan. Kami sangat berterima kasih kepada Pondok Darul Kolam karena banyak ilmu yang bermanfaat di sini. Kami merasa sangat senang berada di pondok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiquddin, SAG MSI, pemimpin Pondok Pesantren Terpadu Suludin, Desa Belambangan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengucapkan banyak terima kasih, syukran katsiran, dan iringan doa, mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Kolam 2 ini Allah berikan keselamatan, rahmah, barokah, perlindungan, dan semakin pondoknya berkah, bermanfaat, berkuantitas, berkualitas. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas diterimanya silaturahmi kami di tempat ini. Kemudian permohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami keluarga besar Pondok Pesantren Terpadu Suludin Desa Belambangan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Insya Allah apa yang didapatkan di sini, nasihatnya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di sini, insya Allah akan diaplikasikan, diistiqomahkan di Pesantren Rasuluddin. Sehingga Pesantren Rasuluddin menjadi pesantren yang berkah, berkuantitas, berkualitas, insya Allah bermanfaat, dan santri-santrinya menjadi santri yang generasi khairu ummah. Generasi yang beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak karimah, sukses, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, agama, negara. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usuludin, yes, oke, luar biasa. Sukses Usuludin. Hidup adalah perjuangan, jangan menyerah, Allah Akbar. Hidup Usuludin. Hidup banyak sekali, hidup banyak berarti, subhanallah, Allah Akbar. Beramal soleh, beriman, bertakwa, insya Allah khairul.